berlebih-lebihan. Tentu saja silahkan kita mensyukuri apa yang telah kita lakukan, dan mari kita berdoa bersama semoga tahun 2020 nantiasa kita, negara kita, negara Indonesia, Sulawesi Selatan, Kota Makassar, nantiasa berada dalam kondisi aman dan damai, kondisi yang kondusif bagi kegiatan ekonomi, kondisi yang kondusif bagi aktivitas kegiatan setiap masyarakat. Untuk itu kita harapkan pada malam hari ini kita sama-sama berdoa, semoga saja kegiatan-kegiatan kita selanjutnya senantiasa mendapat berkat dari Tuhan, senantiasa bisa kita melanjutkan kegiatan kita sehari-hari, dan insya Allah kita harapkan pertumbuhan daerah kita, pertumbuhan ekonomi kita makin baik.